Apa ini? Ini adalah something yang kita butuhkan karena kebetulan mobil gue rusak lagi. Cara lupa dulu. Gue ikut. Takut. Soalnya ini klip itu. Ini kan klip. Klip mobil ya. Yang mau nanya, yang berpikir, what? Tip apa nih? Apalagi yang rusak? Well, it's called a project car for some reason. Jadi, buying something like this, something that probably I love. Jadi ini adalah clip four window, jadi biar regulatornya. Sama gue beli beberapa clip door trim. Ini harganya murah, ntar gue tulis linknya di bio tokonya apa dan harganya berapa ke total. Jadi mari kita pasang. Okay, now mobilnya udah dipindahin depan belakang. Ini mobil dari gue. Sebentar. Nanti pelek ini bakal pindah ke situ, itu pindah ke sini. Jadi kalau masalah, oh bang bakal kena nggak? Bakal kena nggak? Kayaknya sih nggak kena ya. Soalnya ini pakai bannya tuh ya profilnya hitungannya tuh mirip ya. Jadi ini kan 225, 45, 17. Jadi ada yang namanya kalau pakai ring 16 tuh 50, ring 15 tuh 55 atau 50, ring 16 tuh 50, ring 17 tuh 45, ring 18 tuh 40. Jadi dia hitungannya kayak MITI gitu loh. Nah, kalau ini kan sudah MITI, di gua juga depannya tuh MITI. Sedangkan yang belakang narik tuh. Gua kalau narik tuh pasti nggak akan guys rod. Nah, kita mau coba pasang di belakang dulu biar yang belakang jadi kita tahu di bakal guys rod yang belakangnya, terus baru yang depan gitu. Nah, kita kerjain. Mencopot itu jadinya. Kanan.
And I swear I ain't never seen this pretty of a girl. Kenapa dicepot lagi kan udah. Be looking like pearls, bit cheesy I know. But my sleazy approach won't work. Yeah, but you can be my mistress. I'll be your furry assistant. Oke, sekarang ini udah puasa yang belakang. Di depan masih sana. Kita dari jam 10:30. Mata bisa juga. Yang depan masih So this is the car now. Yang ini bagus banget belakangnya. Super duper deep dish ini 9 itu 8. Yang ini calong masuk gitu. Well, karena gue pakai velgnya dia yang sebelumnya, gue jadinya miti depan belakang. Ring 17. Jadinya seperti race look ya. Cakep sih, cuman ya gitu. Lagi nunggu mobil teman gue 320i pakai style 323i, jadi mobilnya 320i juga. Terus bakal berjejer dari depan belakang. Halo 323i dong dia, kira 320i ya. BMW anjing cakep banget asli. Mundur lagi dikit kalau mau. Cukup. Anjay. Cakep nih. Per BMW-an. Oke, kita udah habis dari hujanan. Nih, 320-nya 323i. 320 yang 323i. Ini mobil gua 320, ini mobil adek gua nih. Gila cakep banget. Lagi. Nyangkut ya? Udah pelan-pelan mundur. Gasnya nyangkut.
keren ya, kayak entry ya. Gue lu tau gak sih caranya inline six yang dia ngomong itu paling bagus. Cinta mundur, terus lagi masih bisa, masih jauh. Oke, kanan. Rev up your engine, man. Rev up your engine. Cakep juga ya? Udah. Langsung kiri. Ya, sengan. Yuk. Hop, mundur, kiri. Anjir, mobil bagus banget, warnanya. Gua lemah gitu. Yuk. Hai guys, sekarang hari berikutnya dan hari ini kita mau nyuci mobil ini, tapi katanya bakal hujan, jadi kita bakal nyucinya indoor aja, sebenernya di bawah ini. Dan sekali lagi gue mau benerin sesuatu yang gimana ya, kemarin udah dipasang cuman lewer-lewer lagi, dicopot sama bagian sini tuh. Jadi gue harus beli sesuatu aja nih. Terus gue baut lagi di kanan kiri. Tapi sekalian gue mau benerin window-nya, power window. Kupu-kupunya copot, mau dibuka. Terus berarti yang bakal terjadi hari ini adalah list ACS-nya dipasang ulang yang bener. Ini dibenerin, mobil cuci, selesai. Itu ini ring 17 ya, yang ada gue. I don't really like it though. Okay, mari kita pasang. I did something pretty bad. I did this. And I didn't see there's like a lot of scratches already. So I think that nothing hits it, you know. Terus bagian tuh, satu. Baret. Terus ternyata bagian sini lupa gue pasang. Bagian sini juga. Sama bagian sini belum ada. Thank you.
it's done. And let me show you another thing that it did, but I cannot show it you yet because okay, kunci gue mana? Okay, that's my car keys. This is my car. Shit, man. Okay, now you hear that? Karena mobil gue kaca depannya, karena nggak ada kaca film. Yang belakang masih ada, udah biarin deh. Kenapa? Soalnya kaca filmnya robek. Tuh sobek. Jadi kata gue daripada makin menjadi-jadi sobeknya, kita kaca filmin lagi aja yang bagian kanan. Ntar kita carilah kaca film, tempat kaca film yang cuma kanan kiri doang harusnya bisa kan. Sama, kenapa gue coba kaca filmnya? Karena sobek, satu sobek. Kedua karena boom, ini auto flash. Boom. Ke kaca kacanya masih bisa, belum bisa turun. Belum bisa naik turun, jadi mau masang door trim pun kayak enggak guna gitu. Ya gitulah. Jadi untuk beberapa hari ke depan gue bakal bawa mobil ini tanpa door trim dan tanpa peredam. Jadi literal kayak gini, kayak seperti race car. Jadi gitu aja video kali ini. Ini bakal jadi ada part 2 kayaknya, karena mobil ini mau ngurusin power window kanan kiri yang gak terlalu main, sama benerin kaca film. Let's go part 2.